karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada siang hari dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka dulu kegiatan ini agar kegiatan kita dapat berlancar, agar kegiatan kita lancar sampai akhir. Baik, sebelum membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafal basmalah. Jadi kegiatan kita pada tujuan kegiatan kita pada siang hari ini yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi pada siang hari ini kami rombongan dari Fakultas Pertanian jurusan proteksi tanaman jurusan hama dan penyakit bermaksud untuk mengadakan semacam silaturahim. Nah, itu aja lah ya. Jadi, mengenai hama jagung sebenarnya. Karena ini Mas Marno, kami sudah lama sih sebenarnya sering datang ya urusan jagung, dan hari ini kami ingin berdiskusi mengenai menyerang sejak bibit sampai menjelang panen. Enggak apa salah. Dilingkari mau B, mau S. Centreng ya boleh. Dilingkari apa di checklist? Centreng apa kali. Ya boleh centreng boleh. Pokoknya dipilih lah. Dipilih lah, ada tulisannya ya. B apa S? Benar apa salah? Iya. Amira, Amira. Karena di pasang surut banyak itu apa dekat-dekat rawa ya. Baik, berarti wes pintar iki sing nomor 1 wes pintar ya. Jadi iki sing rada angel kayaknya nomor 2 ini ya. Ulat geraya FAW. Nah, wes ngerti FAW burung. Produk bahasa Inggris nah ini. Jelasin itu. Amin. Pak Amin menjelaskan FAW, nggih. Itu singkatan, Pak. F itu fall, A itu army, W itu worm. Worm itu artinya ular. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu kan memang nama asli dari Amerika. Itu disebut ular tentara. Nah, karena perilakunya itu seperti tentara. Jadi kalau nyerang bareng-bareng pada malam hari. Aktifnya itu pada malam hari. Nah, ular tentara itu ada beberapa macam. Mengawal, Pak, tanaman jagung di khususnya di Kecamatan Adilu itu lebih khusus lagi di Tritunggal Mulyo. Terutama masalah peningkatan SDM-nya di bidang perlindungan, mengingat keterbatasan tenaga POPT. Karena POPT kita ini merangkap-rangkap seperti itu, Pak. Jadi sangat berterima kasih kalau dari tim Unila bisa jadi bagian proteksi ini memberikan atau ya penyelamatan di umur-umur 10 hari sampai 21 hari pada kelompok telurnya, ya harus dilaksanakan seperti itu. Pak Samidun, saya ingin konfirmasi aja. Tadi dari Bapak-bapak ini kan kesan saya ulat geraya frugiferda ini tidak parah. Sudah tidak. Memang betul, Pak. Menurut Pak Samidun tidak parah di sini. Gini, Pak, ketidakparahan itu kalau menurut saya, Pak, karena petani kita sudah tahu penggunaan dari awal tentang penggunaan pestisidanya sebenarnya. Makanya kalau untuk mengetahui keparahannya untuk perbandingan MT-nya lalu saya masih sulit, Pak. Sulit. Makanya saya kemarin begitu dapat informasi ada tanaman pertama, saya langsung turun ke lapangan. Karena saya ingin membandingkan kejadian 2 tahun setelah kita ke mana, Pak? Survei di Serikatan dulu. Gimana polanya? Ternyata ini hampir sama tahun ini. Rata-rata tanaman jagung umur menjelang umur 10 hari ini pun sudah ada peletakan telur. Ini sama dengan kasusnya setelah kita survei di Serikatan dulu, Pak, di MT berikutnya. Ini. Jadi memang kalau ulat geraya itu pengendalian yang paling efektif itu
Bahkan kalau ada insektisida yang diaplikasikan di apa ketika tanaman masih sangat muda, Pak. Iya, hari. Ini yang dijual sekarang ada tidak yang dicampur benih? Yang melalui seed treatment gitu, Pak. Seed treatment rata-rata kalau perusahaan saya tanya apa itu pun ke fungisidanya, Pak. Ke fungisida kita sarankan juga kalau petani kita mau nanam jagung, oke, kita tambah seed treatment yang insect. Enaknya kalau petani kan regen merah lah seperti itu, fipronil bahan aktifnya bagi. Nah, itu untuk menghindari semut dan fipronil bagus kok. Fipronil. Kemudian yang satunya untuk menghindari serangan dari lalat bibitnya. Karena di sini juga sering. Tapi di sini memang dicampur, itu. Pak. Di ada perlakuan benih juga di dicampur fipronil. Iya. Selalu, Pak. Tersarankan memang itu. Tetap pakai, Pak. Itu kemudian ini, Pak, saya juga mohon kepada dari Unila yang pertama itu tadi, Pak, ya. Masalah pertama masalah pestisidanya, masalah keteter betul, Pak, untuk ngurusi pestisida di tingkat pemakaian petani ini yang betul-betul kita keteter, terutama berhadapan dengan orang-orang formulator yang sudah bermain di tingkat bawah, terutama petani cabai, dan kita yang kekualan itu karena petani berkejaran dengan itu sekarang penyuluhnya dari perusahaan.